Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Okay, hari ni aku ada turun dekat satu tempat ni. Semalam aku turun dekat sini, aku casting. Jadi aku nampak banyak boiling tau dekat tasik ni. Tasik ni. Aku nampak banyak boiling, aku ingatkan toman. Memang banyak. Lepas tu nampaklah badan dia panjang, hitam. Naik, turun, naik, turun. Lama juga aku try casting. Lepas tu aku perhatikan betul-betul, rupanya ikan keli tau. Ikan keli guys, patutlah dia tak layan aku punya umpan casting. Hari ni aku repeat lah. Hari ni aku repeat, aku akan gunakan hati ayam. Hati ayam. Okay, jom aku setting-setting. Lepas tu kita try main bottom pula hari ni. Hey guys, hati ayam aku beli tadi. Hati ayam. Kita try, kita try. Okay, perambut aku guna macam ni je. Dua mata, batu satu. Perambut macam ni je. Jom kita try. Hati ayam. Hati ayam. Kita cocok saja. Cocok dua-dua. Okay. Lepas tu aku tutup dengan jantung lah. Jantung liat sikit kan. Tak nak bagi dia tercabut. Okay guys, macam ni, macam ni lah kejadiannya. Okay, jom aku nak basuh tangan, lepas tu aku baling. Oh tu ada boiling depan sana. Kita try, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi geng, cara aku, aku akan buka bail arm ni tau. Yang ini. Biasa tutup kan? Aku akan buka. Aku akan buka sebabnya aku guna pancang kayu je ni. Pancang Y ni kan? Pancang yang ni. Jadi bila guna pancang ni memang tak selamat lah. Tak selamat. Jadi kalau buka bail arm, ikan tarik, ikan makan, dia tarik, tali akan keluar lah. Jadi rod tak terbang. Okay, sekarang ni masa menunggu. Nanti kalau ikan makan, aku sambung rekod eh. Okay, kita tunggu. Ni pun dah dah hujan renyah-renai. Okay, tunggu kejap eh. Ada ikan makan guys, ada ikan makan. Ada ikan makan. Sekejap-sekejap aku rasa. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on guys. Ikan apa ni? Wuiii. Fish on guys. Macam bukan keli ni. Bukan keli ni. Wuiii. Fish on guys. Wuiii, toman ke? Toman guys. Wih, toman wih. Allah, putus. Allah. Hai. Okay geng, tak ada rezeki lah geng. Aku cari keli tau. Toman yang makan. Gila. Ha. Aku betul-betul guna perambut untuk cari keli ni. Aku guna 40 pound je. Itu pun benang yang aku mancing. Kena toman, dia makan dalam, memang putus lah guys. Aduh, aku target keli toman yang makan. Tak ada rezeki lah guys, tak ada rezeki. Okay, nantilah aku repeat lagi. Sekarang pun dah lewat petang ni. Dah maghrib lah. Aku akan repeat lagi lah sini. Gila lah.
Maghrib baru nak makan guys. Okay, jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Waduh, hari ni tak ada ikan lah.